Suha, 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 Suha. Sadayana, emak baru bergabung jadi tentara yo demi ikut menjaga negara emak nu emak cintai. Emak harus latihan lari supaya fisik kuat dan sehat selalu. Hayo, semangat! Olo-olo, karena sudah jauh lari, emak leles oge yo. Engke heula istirahat sebentar atunya. Neng, bentar capek, Mak. Mak, baru lari sebentar kok. Aduh, capek atuh udah ke heula sekejap. Suara udah enggak ada ya, Mak. Push up, Mak. Ambil push up. Push up. Enggak, capek. Udah, Mak, push up 100 kali, cepat. Waduh, 100 kali kamu ambil. Katanya belum suruh berhenti. Capek mah heho. Katanya mau jadi penjaga negara, gimana sih nih? Aduh. Penjaga negaranya mau, tapi olahraganya nggak mau. Harus kuat loh. Bismillah, semoga bisa sampai 100 kali ya. Doain emak, Serena. Capek, Mak. Aduh capek, Komandan. Sadayana. Nih, sekarang emak lagi latihan mau jadi tentara. Sakit pinggang, Pak. Aduh, katanya mau menjaga. Sadayana, ternyata jadi tentara itu capek banget. Tapi gak apa-apa kameramennya, Nenya. Kita harus tetap semangat, Nek. Karena demi menjaga negara kita supaya tidak dijajah. Supaya negara kita aman. Merdeka! Merdeka! Tapi emak lapar, Pak. Emak dari pagi belum makan, jadi lapar. Kayaknya harus cari lauk ya, soalnya ente bawa bekal. Meniriwuk! Sadayana, kebetulan ayah sungai di dieu. Emak mau cari ikan we di ditunya. Pasti ada ya. Lagi ngapain? Wah, ada Mama. Bang. Lolo, ternyata ya warga nu mau nyetrum ikan. Kumaha sih? Untung we ketahuan. Sebagai penjaga dan pelindung negara, mak kudu bertindak. Mereka harus dikasih edukasi. Enggak bisa lari, kalian mau kemana kalian? Saya enggak mau nyetrumnya. Nih. Pakai ini. Emak udah siapin alatnya. Tadinya juga emak mau ngambil ikan. Setrum. Apa namanya, Neng? Serampang. Nih, serampang Serampang. Ini lebih aman. Kalau di setrum, ikan yang kecil-kecilnya ikut mati, Bapak-bapak. Udah. Sekarang kita nyebur, itu buang alatnya yang setrum, Mama nggak suka, ini. Omelin, oh, pas Mama. Juga. Omelin. Ulah dari-darinya juga gitunya. Mampus nggak jeruk. Kita setrumnya suruh buang dulu, Ma. Aduh, bentar. Kalau buang, bentar kameramen. Susah. Nih, aduh. Setrum. Setrum buang dulu, Pak. Setrumnya buang dulu. Setrum buang dulu setrumnya, itu nggak baik, Pak. Sadayana, nih sekarang emak sama si bapak ini mau ngambil ikan kameramen dengan cara cek mama ditombak, cah, gitu, tah. Yuk, mudah-mudahan dapatnya. Serampang ya? Iya, serampang. Awas, di serampang sama bapak. Asik. Dapat apa? Oh, dapat kayu. Cek. Mencari ikan seperti ieu namina nirok atau tradisi menombak. Di aliran sungai yang airnya surut akan membentuk kuangan. Di saat itulah nirok bisa dilakukan. Tinggal tombak we di bagian pinggiran air tempat ikan bersembunyi, lalu ditarik dengan perlahan. Ikan delak. Ikan nu
dia dapat biasanya yang terjebak di dalam lumpur. Kalau iya, mah dapat gabus, Sadayana. Sungai beraliran tenang seperti ini jadi habitat alami ikan berkepala ular iya. Hayu atuh menyebar. Mana ya, mamak dapat ya? Mana? Seneng dong dapat. Dapat mak. Besar itu. Neng kumaha iya jalan lah. Iya mah. Ayo neng. Tiarap. Ayawe, sadayana kehalangan pohon tumbang segala. Tapi ieu mah gampang dilewatin ku emak. Nu penting dapat ikannya harus banyak. Sepertinya ada ikan di situ. Emak yakin pisan, dak. Dapat, neng. Udah, yuk. Itu kasih mana? Itu buat emak buat dimasak aja, nanti bareng-bareng makannya. Bahan masakan sudah siap, ayam cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, daun salam, serai, lengkuas, kunyit, tomat, kaldu bubuk, garam, gula, dan nanas. Lihat, ini ikannya udah dibersihin kameramen, tinggal siapin bumbu, sama mau dipotong juga ikannya, Nek. Neng, iya Neng, ya. Khusus kita datangkan prajurit dari Korea. Huh? Dipotongnya beberapa bagian biar porsinya lebih banyak, tapi bisa oke sih dibuat utuh sesuai selera, weh. Nanas iya untuk menambah rasa asam karena masakan emak, pengganti asam. Tapi harus dikupas heulanya, ulah sama kulitnya atuh. Neng, copot aja nya, yuk. Nah, copotnya. Ya, biar enggak susah masaknya. Nanti kalau ada komandan dipakai deui, Neng. Sekarang kita bikin bumbunya. Emak bikin yang pedasnya, Neng. Neng suka pedas enggak? Suka. Sedang aja tapi. Pertama, emak mau buat bumbunya heula, diulek semuanya ya. Mak, kata kameramen. Iya. Sarang heo gitu. Neng, kata kameramen sarang nyamuk. Aduh. Bohong, kata Neng bohong. Sarang heo. Sarang heo. Artinya apa, Neng? Aku cinta kamu. Neng, Mak tumis bumbu dulunya. Enyos. Bumbu sudah siap, tinggal ditumis weh dengan minyak panas. Lalu tambahkan air, karena masakan iya ayah kuahna. Selanjutnya masukin serai, nanas, kaldu bubuk, garam dan gula secukupnya. Tinggal tunggu mendidih ya. Ngomong-ngomong, ayah nu tahu mak mau masak naon. Mas sampai lupa mau kasih tahu. Nah, sadayana. Ini kan kalau di sini itu namanya apa, Neng? Kuah kuning. Lempah kuning. Oh iya, lempah kuning. Tuh, kameramen. Itu asli Bangka, Mak. Ini makanan asli Bangka. Tapi kameramen, ini tuh menurut Mama mau hampir sama dengan pindang gunung Pangandaran. Cuma bedanya kalau pindang gunung Pangandaran itu asamnya itu dari buah honje, dari belimbing ulung. Tapi sih yang paling khasnya dari honje sama daun kedonglong. Kalau lempah kuning di sini itu khasnya bisa pakai nanas yang matang. Tuh. Bisa juga pakai apa tuh Neng? Asam Jawa. Kuahnya sudah mendidih, langsung asupkan ikannya dan tomat. Tunggu sampai mendidih deui dan bumbu meresap ke daging ikannya. Kira-kira 15 menit weh. Sadayana, nih lempah kuningnya udah matang. Matang ya. Sekarang, wah ternyata udah antri kameramen. Lah lama sih mak. Kayak prasmanan. Mak lama ya dah. Ya. Nih, mak dulu yang ambil.
Ayo, Neng. Lulus, sampai kaget mah sudah pada antri. Hayu atuh ambil nu banyak ya, biar kenyang. Sekarang kita makan. Enak nih. Enak. Seger. Segernya itu dari apa? Nanasnya. Ikannya juga seger. Enaknya. Habis mancing langsung dimasak. Aduh, kameramen. Bumbu-bumbunya juga enak, kameramen. Lempah kuning ieu salah satu makanan khas Pulau Bangka. Ikannya ge bisa pakai ikan laut. Kalau enggak suka ikan bisa pakai daging ayam atau akar keladi. Nu pasti mah ikan ieu loba manfaat bagi kesehatan tubuhnya. Kadayana. Laut bisa.